Real Madrid diambang juara. Real Madrid hanya membutuhkan satu kemenangan untuk mengamankan mahkota La Liga. Los Blancos diambang juara setelah menahan kebangkitan Granada pada babak 2 untuk menang 2-1. Hasil pertandingan yang berlangsung Selasa 14 Juli dini hari waktu Indonesia Barat membuat Madrid unggul 4 poin dari Barcelona. Dengan 2 pertandingan tersisa, Madrid akan dinobatkan sebagai juara jika mengalahkan Villarreal di kandang pada hari Kamis. Meski demikian, mereka dibuat berkeringat oleh tim Granada yang tengah berupaya untuk berkompetisi di level Eropa. Granada juga telah menjadi tim kejutan musim ini setelah promosi dari kasta kedua tahun lalu. Ferland Mendy dan Karim Benzema tampaknya telah mengatur Madrid untuk merebut kemenangan mudah di Los Cármenes, tapi Granada bangkit setelah istirahat. Gol ke-50 dari Darwin Matches memberikan mereka harapan. Madrid semakin gugup jelang laga usai. Mereka membutuhkan Sergio Ramos untuk menghalau tembakan ke gawang. Tim asuhan Zinedine Zidane akhirnya berhasil meraih kemenangan ke-9 berturut-turut. Madrid bisa memenangkan La Liga untuk ketiga kalinya dalam 8 tahun terakhir di Stadion Alfredo Di Stefano pada Kamis malam.